Nah, ini dapat, ini dapat, ini. Nah, ini. Nah, ikan apa ini, Mas? Dapat ikan betok. Tunjukin, Mas, Mas, tunjukin, tunjukin. nih. Nah, gitu dong. Nah, Mantap. mantap. Oke, lanjut. Awas, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan Warai ID dan Kananya Vlog. Hari ini mulai persiapan ya. Sebelum kita berangkat mancing, kita persiapan membetulkan alat-alat mancing, sangkail, pelampung, dan persiapan lainnya ya. Nah, itu di kejauhan kelihatan beberapa pancing akan kita bawa dan cemilan di dalam plastik ya. Nah, ini lagi dibetulkan dulu, soalnya kemarin buat testing juga di sawah agak macet nih. Nah, kita betulkan dulu mancing-mancingnya. Nah, doakan saja semoga hari ini diberikan banyak ikan ya, amin. Ini semua pancing sudah siap, kita beres-beres ya, beres-beres, masukkan ke tas. Nah, itu lihat tasnya pakai kabel juga ya, itu buat tali ya. Ini sekarangnya habis mandi, aduh gantengnya kayak Aril. Aril siapa itu? Gitarnya nggak dibawa, Mas? Nggak usah, buat nyanyi-nyanyi. Ya, buat nyanyi-nyanyi nanti sana menghibur ikan-ikan setia ya, fan-fan setia para ikan itu. Oke, kita lanjut dulu. Habis ini kita beli umpan juga ya, soalnya belum sempet nyari kemarin. Nah, ya, habis beli umpan cacing di sini ya, banyak-banyak makanan-makanan. Umpan cacing, jangkrik, dan sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai di TKP yang akan kita pancing ya teman-teman. Ini lagi persiapan buat pembukaan dan ya lain-lainnya pokoknya. Ini kejauhan agak mendung, tapi semoga saja nanti cerah, cerah cuacanya dan dapat ikan yang banyak. Kita kembali ke spot yang kemarin ya, karena kemarin sampai sini waktunya mepet banget sore. Nah, ini nanti kemarin kita ada di sana nanti. Nah, ini kolam yang kemarin-kemarin ya. Nih, lagi persiapan skenanya. Lihat tuh. Cih. Ngapain, Jeff? Karena ayahnya lagi bikin lanjutan pembukaan ya, nyari spot buat kamera yang lebih keren. Nah, itu keras nggak itu suaranya sampai sini. Nah, ini umpannya kita bawa ulet ya, ulet sama ini ada cacing. Kita tadi beli, kita nggak beli jangkrik tadi sih, rencananya mau beli tapi ya kita pakai ini dulu aja buat testing juga nanti. Oke, kita lanjut dulu persiapan, nunggu rayanya selesai bikin pembukaan. Jalannya masih sangat rimbun rumputnya.
sakitnya nyantol nih kolamnya kemarin. Nih airnya gerak terus, banyak ikannya, bikin semangat kalau bikin konten ya. Nah, kita pakai spot sini aja lebih enak. Gerak terus airnya. Yuk, gas. Halo. Nah, sebelah-sebelah sana boleh juga masih ada. Nanti kita coba cek-cek. Bang, ajarin cara setting pancing yang bener dong, Bang. Oh, iya ya. Ini mau ya. Ditarik ininya. Tarik segitu. Kita coba ini. Coba di air gitu ya. Gimana? Ya. Kita coba dulu sebelum mancing. Nah, kalau ini ngata-ngata kalau ngabro berarti ini belum apa namanya? Belum pas ya settingannya ya. Oke. Jadi kita setting lagi, tarik kira-kira seberapa ya? Coba lagi. Nah, kalau pelampungnya sudah berdiri begini, berarti settingannya sudah pas. Sudah pas. Ya. Gitu. Jadi. Oke, Bang, mantap. Nah, ini kondisi kolam ya. Ini ikannya aktif, tapi coba pakai umpan ulet ya tadi. Kita testing, kalau kemarin pakai cacing sih sering disentuh ini. Nah, tuh lagi di sana. Gerak terus airnya ini, sekolam. Nah, ini depan persis nggak diapa-apain. Pemandangan tersembunyi di sini. Lihat tuh. Ya, Gunung Telomoyo-nya nggak ketutupan. Ini Gunung Telomoyo sebelah sini, Merbabu sebelah sini. Nih, kelihatan hitam orangnya. Ngetes kolam kecil sini. Tinggal uang, tinggal juga uang pura ya. Sini. Balik. Wah. Terlalu rimbun. Nah, ini udah goyang-goyang ini. Dapat enggak ini kira-kira? Kita lihat. Buka ting ponca. Dari panas, gerimis, mendung, gerimis lagi, panas lagi, mendung lagi. Mantap, mantap. Cuacanya maksudnya, bukan ikannya. Angel, angel, tuturanmu. Lala biung, tunggu lagi aja dah. Nah, ini dapat, ini. Nah, ini. Nah, kenapa ini mas? Dapat ikan betok. Tunjukin mas, tunjukin.
Nih. Nah, gitu dong. Mantap. Mantap. Oke, lanjut. Awas, awas. Nih, gimana, Bang? Nah, ini, Mas. Ini ikan betok gak makan pancing, tapi pas lewat nih nyampar pancing nih. Nih. Oh iya, kok dapat dari bawahnya ya? Iya, nyangkal bawahnya ini. Ikan betok. Tapi lumayan, dapat dua. Oke? Mantap. Mantap juga. Wah, nih, keren. Ini teman-teman dapat ikan betok nih teman yang kemarin. Wah, jos. Berapa jari itu kira-kira? Ini hampir tiga-tigaan, tiga jari ini. Nih. Oke. Oke, kasih mantap, jempol. Mantap jiwa. Oke, lanjut. Good job. Waktu sudah sampai sore ini teman-teman. Ya, dari tadi sudah kena tapi nggak nyangkut gitu. Tarik, lepas, ditarik, lepas, itu bolak-balik. Masih tiga ya dapatnya. Tuh, di sana masih setia. Sini juga asnya lu sampai kelihatan hitam itu, lihat itu. Aril hitam. Sudah kawan, Mas. Dari lahir itu. Ya, kita lanjut lagi. Yang sana tadi sampai tiga kali lepas terus itu. Wah. Ngeri ngeri ini, tapi seneng sudah dapat ikannya itu. Kita lanjut lagi. Oke, sudah mulai gerimis ini teman-teman. Habis ini apa tadi lepas pancingnya nyampe sampai ke pohon ini ya, sampai atas ini turun pasang lagi, mulai turun dan gerimis. Ini masih ada itu model tengwe ya, tengwe tadi bawa singkong goreng. Sama ini ada kopi, kopi. Nah nih, mantap jiwa. Nah, sementara masih baru dapat 3 ikan. Oke, semoga dapat banyak lagi dan hujannya nggak deres-deres amat ya, biar kita tetap strong gitu mancingnya. Doakan teman-teman. Lanjut nih teman-teman, posisi hujan gerimis-gerimis sahdu ya. Tuh apung-apungnya ada di sebelah sana, tuh satunya lagi ya, udah dapat 4 ikan nih. Bila-bilain pakai jas hujan ya. Nah, nih hujannya kayak gini udah dapat 4 ikan nih, dapat kelihatan enggak ini, udah dapat beberapa ini. Nanti pas di rumah kita liatin. Oke, kita lanjut lagi, lanjutkan mancingnya sambil menikmati hujan gerimis gitu. Oke Bang, lanjut. Lanjut. Nah, mantap jiwa. Ini sampai pakai mantel nih. Nah itu. Jadu canang. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Ini ngopi Mas. Ngopi dulu. Nah, ini hasil ikannya tadi. Tadi pas pulang dikasih ikan ya. Katanya buat makan kucing gitu. Nah, ini ikan-ikannya yang tadi. Nah, tuh kelihatan kan? Dapat 4 ya. Tuh 1 2 3 4. Udah 4. Sisanya satu lepas, terus beberapa juga pas ditarik nggak nyangkut gitu di kailnya. Para sibus sudah menanti ya. Terima kasih sudah
mengikuti kegiatan dari kanannya vlog dan Mareji ya. Semoga menjadi hiburan buat kalian semua. Ini sudah adzan maghrib. Dan kita lanjut besok lagi. Sampai jumpa.